Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi memilih Nusantara menjadi nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, pemilihan nama Nusantara dikarenakan nama tersebut sudah dikenal sejak dulu dan menjadi ikon internasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara maritim dan dari situ pula terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Nama Nusantara juga dipilih karena mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Nusantara menjadi konsep kesatuan yang mampu mengakomodasi kemajemukan ibu kota negara dan seluruh masyarakat Indonesia.